عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وعلى نبيك هود. ولك الحمد في الأولى والآخرة، واغفر لنا في الآخرة والأولى، وأذهب أذنا قلوبنا في الدنيا والآخرة. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين في كتابه تبيان في آداب حملة القرآن إلى قوله وروى الدارمي بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من استمع إلى آية من كتاب الله تعالى كانت له نورا. وروى ابن أبي داود أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يدرس القرآن مع نفر يقرؤون جميعا. وروى ابن أبي داود فضل الدراسة مستمعين عن جماعات من أفاضل السلف والخلف وقضاة المتقدمين. وعن حسان بن عطية والأوزعي أنهما قالا أول من أحدث الدراسة في مسجد دمشق هشام بن إسماعيل في قدمته على عبد الملك بن مروان. Diriwayatkan oleh Imam Darimi dengan isnadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata man istama ila ayatin min kitabillah ta'ala, barang siapa yang mendengarkan ke ayat Al-Qur'an dibacakan, mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an ketika dibacakan, kanat lahu nura, ayat yang didengarkan akan menjadikan cahaya untuknya. Ini menjelaskan tentang keutamaan mendengar. Ketika ayat Al-Qur'an dibacakan, kita mendengarkannya, maka hal tersebut akan menjadikan cahaya penerang bagi kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk mencari pendengaran ketika terdengar Al-Qur'an dibaca. Bukan ketika mendengar ayat Qur'an ketika dibaca, terdengar. Terdengar itu berarti ketika kita ngobrol atau ketika kita nyantai ada suara Al-Qur'an. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk mendengarkannya atau mencari pendengaran. Karena jauh, karena suaranya kecil, lah kita mencari pendengaran supaya benar-benar jelas mendengarkan ayat yang dibaca. Ya ayyuhalladzina idza quri'a ya ayyuhalladzina amanu idza quri'a wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Diperintahkan oleh Allah fastami'u. Stami'u istama'a, ini talabus sima, mencari pendengaran. Bukan isma'u, dengarkanlah. Dengarkan berarti ayat Al-Qur'an jelas dibacakan di hadapan kita. Tapi kalau istami'u, ini berarti
ayat dibaca tapi kurang jelas, maka diperintahkan kita untuk mencari pendengaran supaya jelas. Nah, apalagi kalau di walimah atau di kegiatan apapun, ketika Al-Quran dibacakan, stop dari pembicaraan, diam, dengarkan. Manfaatnya memberikan cahaya. Cahaya itu sangat kita butuhkan. Mungkin sekarang kita nggak membutuhkannya, karena kita bisa melihat dengan jelas di depan kita, di atas kita, atau di bawah kita. Tapi kita bisa membayangkan bagaimana kita butuhnya dengan cahaya ketika mati lampu. Ketika mati lampu kita butuh cahaya, sehingga kita beli senter, beli lampu charger, atau beli menggunakan HP lampunya. Nah, itu kita butuh cahaya. Kenapa butuh cahaya? Gelap. Padahal gelapnya malam sekalipun itu masih remeng-remeng, kita bisa melihat sesuatu yang jauh. Tapi kalau gelapnya kuburan, bagaimana kita bisa melihat? Kita berada di dalam, sekeliling kita tanah, kemudian kita ditutup dengan tanah, butuh cahaya. Lah dari mana kita mendapatkan cahaya? Di antaranya dengarkan Al-Quran di saat dibaca. Kanat lahu nuro. Ibnu Abi Dawud meriwayatkan anna Abu Darda, bahwa Abu Darda radhiyallahu anhu kana yadrusul Quran. Abu Darda mengajar Al-Quran. Ma'ana Farid bersama beberapa orang yakra'una jami'an, yang mana mereka sambil membacanya semuanya. Begitu juga Imam Ibnu Abi Dawud meriwayatkan keutamaan mempelajari Al-Quran atau membaca bersama-sama dari jamaat beberapa orang dari tokoh-tokoh salaf dan khalaf. Begitu juga para al-mutaqaddimin. Di antaranya daripada Hasan bin Atiyah dan Auza'i. Beliau berdua berkata, awwalu man ahdatsa dzalika fi masjid Dimasyq Hisham bin Ismail. Pertama yang mengadakan pembelajaran Al-Qur'an sambil membacanya hizib darus di Masjid Dimasyq itu adalah Hisham bin Ismail. Di saat beliau datang atas perintah atau dorongan daripada Raja Abdul Malik bin Marwan. Annahu ankara hadhihi dirasah. Adapun yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dawud dari Dhahak, bahwa beliau bahkan beliau mengatakan ma ra'aitu wa la sami'tu. Aku tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar. Baca bareng-bareng. Waqad adraktu ashhab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena aku mendapatkan zaman atau masa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya apa? Ma raaitu ahadan fa'alaha. Tidak aku pernah melihat satu pun daripada sahabat Nabi yang melakukannya. Bahkan Ibnu Wahb bin Qala, qultu li Malik, aku bertanya kepada Malik, ara'aital qauma yajtami'un fa yaqra'una jami'an suratan wahidatan hatta yakhtimuha. Berkata kepada Imam Malik, bagaimana pendapat kamu kalau ada orang-orang ini ngumpul 5 orang, 10 orang, 20 orang, lalu mereka bareng-bareng membaca satu surat dari awal sampai habis. Gimana pendapat kamu, menurut kamu?
Fa'ankara zalik wa abahu. Imam Malik mengingkarinya dan tidak menyenanginya. Lalu beliau berkata, laisa hakadza kana yasunnas. Inama kana yaqra'u rajulul al-akhir ya'riduhu. Bukan seperti ini yang dilakukan oleh para sahabat, para ulama terdahulu. Akan tetapi mereka membaca, satu membaca dan yang lain mendengarkan. Bila ada salahnya mengingatkan. Baca bareng-bareng misalnya surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Baca satu surat habis. Selesai. Atau misalnya ayat surat berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wassafati saffa fazzajirati zajra fattaliyati dzikra inna. Sampai habis. Ini baca bareng-bareng. Selalu seperti itu. Al-Baqarah dibaca dari awal sampai akhir. Nah, ini dibaca sampai akhir. Bagaimana menurut kamu? Enggak. Katanya enggak benar itu, enggak baik. Gitu. Kenapa? Karena para sahabat atau auliya terdahulu tidak melakukan hal tersebut, akan tetapi per orang membaca bila ada salah diingatkan. Kenapa seperti itu? Dikatakan di sini dimakruhkan membaca Al-Qur'an orang banyak dengan satu suara. Kenapa? Li mukhalafatil amal. Karena berbeda dalam amal. Karena yang dilakukan oleh Nabi itu ketika ngumpul satu orang baca, yang lain mendengarkan. Lah ketika ini ngumpul enggak baca satu-satu tapi baca bareng-bareng. Lah ini berarti apa? Menyalahi cara mengamalkan darusan. Karena itu dimakruhkan. Juga dapat menyebabkan apa? Menyebabkan satu di antara orang tadi itu meninggalkan sebagian ayat atau kata karena enggak kuat nafas atau karena yang lain kebanteren mocone. Nah, kita baca misalnya di tahlilan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim bareng-bareng ini. Kan ada di antara yang baca nafasnya kalah. Hanya tertinggal beberapa kata dia melanjutkan. Kan pasti itu. Kita membaca waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadhiba. Yang baca pakai mic mungkin baca keseluruhan, tapi yang enggak pakai mic terkadang berhenti karena nafas melanjutkan sudah ngeloncat beberapa kata. Nah, karena itu dimakruhkan. Dimakruhkan karena khawatir ada di antara orang-orang tadi itu meninggalkan kata atau huruf dan yang lain sebagainya karena sebab enggak kuatnya nafas atau kedahuluan yang lain. Sehingga yang diperintahkan itu adalah al-isgha lil Qur'an al-ma'mur bih. Yang diperintahkan itu kita mendengar ketika dibacakan. Jadi satu yang membaca, yang lain mendengar. Ya, satu membaca, yang lain mendengar. Seperti itu yang diperintahkan oleh Allah sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'an wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Fahadzal inkaru minhuma mukhalifun lima alaihi salaf al-khalaf. Ingkarnya dari keduanya itu karena apa? Karena menyalahi apa yang telah dilakukan oleh para salaf dan khalaf wali mayak tadi dalil dan apa yang telah datang dalil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa matruk. Bal i'timad ala ma taqaddama min ismi ba lakin lil qira'ah fi halil istima' syurutun qaddamnaha yang bagi an yu'tana biha. Nah, walhasil telah diterangkan tentang bagaimana cara membaca Al-Qur'an ketika bareng-bareng dengan syarat-syarat yang telah disebutkan oleh beliau di pelajaran-pelajaran yang lalu. Ya, dan itu harus diperhatikan. Wa amma fadilatu man yajma'u ma'al qira'ah. Adapun keutamaan yang mengumpulkan mereka untuk membaca Al-Qur'an. Dia mengadakan. Yang ngejak-ngejak. Ya, yang membuat perkumpulan bacaan Al-Qur'an. Fa fiha nususun katsira, banyak dalil-dalil hadisnya.
seperti yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dalu 'alal khair ka fa'ili, yang menunjukkan kepada kebaikan seperti yang melakukannya. Nah, kalau kita membuat kebaikan itu akeh untungnya, banyak untungnya. Di saat kita tidak bisa melakukan, bukan kita nggak mau melakukan, di saat kita tidak bisa melakukan, tercatat melakukannya, lalu kita pun mendapatkan pahala dari orang yang ikut dalam perkumpulan tersebut. Bikin seperti ini nih. Siapa yang membuat? Fulan. Lah fulan tersebut ini mendapatkan pahala. Lah fulan malah ikut, bukan enggak ikut, ikut. Mendapatkan pahala. Kemudian dia mendapatkan pahala lain dari mana? Karena membuat, mengajak orang untuk melakukannya. Tuh. Akhirnya apa? Dia dapat double. Pada suatu hari fulan enggak bisa ikut. Kenapa? Sakit. Atau yang lain sebagainya. Misalnya meninggal dan lain sebagainya. Hal seperti ini terus berjalan. Loh, ini yang membuat enggak rugi, untung. Untung terus mendapatkan pahala. Wah, anak enggak buat. Anak enggak membuat, bukan anak yang buat. Anak cuma hadir, yang ngajak orang. Ngajak orang supaya ikut. Nah, ketika ada orang yang kita ajak ikut, 1, 2, 3 dan orangnya mancep, terus melakukannya, terus mengikutinya, untung kita. Untung. Nah, makanya terus harus diranjang, kalah sama Yahudi dan Nasoro dalam mensemposori kemaksiatan, kejahatan. Ya, yang menyalahi aturan Allah dan lain sebagainya disponsori terus, gak pernah berhenti mereka. Kita ngajak orang masa berhenti? Terus balik ngajak, selalu. Loh, orang Yahudi gak kesel ngajak kita? Menjauhkan kita semakin jauh gak kesel? Kita ini sudah jauh, dijauhkan terus sama mereka, mereka gak kesel. Padahal hitungan kalau kerja sudah berhasil. Misalnya mereka makan tidur, tuh gak masalah. Kenapa? Wes berhasil sudah. Misi mereka untuk menjauhkan kita dari agama berhasil. Sudah berjalan sudah. Sesuai yang mereka kehendaki. Tapi mereka gak berhenti. Mereka membuat terus menerus semakin jauh kita. Waduh, yang ketinggalan ya wis. Supaya gak kelihatan sama sekali. Dibuat oleh mereka seperti itu. Masa kita ngajak tetangga kita, mengajak teman kita sekali dua kali gak mau wis. Ditinggal, dicul. Jangan terus. Nah, kalau mereka mancep, diajak mancep, wah enak wis. Hah? Enak, apalagi yang kita ajak tadi itu ngajak temennya yang lain. Nah, ini adal alal khair kafa kafaili. Dalam riwayat yang lain, Nabi bersabda, la'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Atau la'an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humrin na'am. Jika ada seseorang karenamu mendapatkan hidayah dari Allah, maka itu lebih baik untukmu daripada kendaraan termewah, termahal. Satu orang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah. Sebab siapa? Petunjuk itu dari Allah. Tapi sebabnya, nah ini ada lah, sebabnya siapa? Makanya Rasulullah memberikan petunjuk ke jalan yang benar, menyarankan, memerintahkan, runu. Yang memberikan petunjuk adalah Allah. Di kita ini hanya menyampaikan hidayahnya dari Allah. Wa ma alaika illal balagh. Bagaimana yang dikatakan Allah kepada Nabi Muhammad, wis tugasmu hanya menyampaikan, sampaikan aja dulu, ajak, ingatkan,
sadarkan dan yang lain sebagainya, kalau sampai dia mendapatkan petunjuk, itu diantaranya sebab kita. Lah itu, hal seperti itu lebih baik untuk kamu daripada kendaraan yang termewah, bukan kendaraan yang murah. Gak mungkin satu bulan dua bulan masuk bengkel. Ini termewah, termahal. Jadi mendapatkan pahala yang sangat besar jika kita berhasil satu orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ahadits fi katsiratun. Hadis seperti ini, keutamaan mengajak, keutamaan membuat bagi orang yang melakukannya mendapatkan pahala yang besar, ini banyak. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyampaikan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah memerintahkan kita untuk saling bantu, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Kenapa? Karena memiliki keutamaan, keistimewaan pahala yang sangat besar. Karena itu tidak diragukan lagi besarnya pahala bagi orang yang berusaha melakukan hal tersebut. Membuat, mengajak, ini sangat besar dan sangat rugi kalau kita tinggalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk membuat kebaikan, ketaatan, dan memudahkan kita untuk mengajak yang lain dalam menjalankannya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi. Alhamdulillahirabbil alamin.